pekerjaan atau inovasi untuk bagaimana pelayanan publik oleh negara ini bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa ada birokrasi yang berbelit-belit. Jadi langsung masyarakat langsung menyelesaikan persoalannya di bawah. Karena itu negara harus hadir di tengah-tengah lebih dekat lagi untuk menyelesaikan itu. Karena itu sekarang dengan pendekatan baru ini kita harus kreatif lagi, harus detail lagi bagaimana di dalam kewenangan tanggung jawab ya sudah berjalan dibagi di melalui PD ini, kita bisa sinkronkan supaya distrik bisa benar-benar menjadi pusat yang menggerakkan pemberdayaan masyarakat.